Halo semuanya, balik lagi bersama aku. Kali ini aku bakalan ngeberesin wadah-wadah skincare. Pokoknya ini kardus-kardus skincare yang udah lama aku simpen di sini tuh sampai banyak kayak gitu. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian buat di like videoku dan gitu subscribe. Dan langsung aja sekarang aku mau mulai nih teman-teman. Jadi yang bakal aku buang itu yang kardus-kardus yang seperti kayak gini. Ini yang udah aku pakai gitu ya barangnya, tapi sampahnya itu masih ada di sini gitu, teman-teman. Gak tau gimana, aku emang karena sayang banget gitu ya sama kertas-kertas ini. Terus udah didiemin lama, udah berapa bulan, terus aku udah siapin ini plastik kresek, teman-teman. Oh iya, maaf, di sini teman-teman ada tas aku di sini. Aku sebenarnya bingung apalagi ya, soalnya tas aku itu gak ada space buat aku simpen nih, sampai lemari aku aja tuh gak bisa nutup sendirinya loh. Ya ampun, pokoknya baju aku sama ruangan aku itu pasti gak muat. Dan ya langsung aja deh, sekarang aku mau beresin ini yang udah aku beli, teman-teman. Exercise ini yang sunscreennya langsung aku buang ya, teman-teman, sebelah sini. Sebenarnya ini banyak banget, dan ini yang paling pemborosan banget, teman-teman. Nah yang Cosrx ini aku selalu beli dalam sebulan itu sekali atau dua kali lah, pokoknya ini paling boros banget, teman-teman. Gimana ya kalau misalkan yang benar itu pasti boros banget, mau itu disemprot atau enggak juga pasti boros banget ya. Ya banyak banget ya sampo sama-sama. Bentar, ini ada di pusar, bentar aku ini dulu sepen dulu di sini. Terus ada kapas juga, ada kipas juga aku simpen aja dulu di sini. Ini ya udah make up aku mau simpen di mana ya, teman-teman. Ini udah gak ada space lagi loh. Bentar ya, sebenarnya aku gak mau banget buka di sini space-nya tuh. Udah pada full, teman-teman. Aku bingung harus simpan di mana. Ntar di sini space-nya ada. Oh, masih ada, teman-teman. Ya udah, simpan aja di sini. Oh iya, ini bunga tuh. Yang buat di sini tuh. Ini bunga kering, ini aku belinya di kayak 15.000. Kalau misalkan di Shopee ini aku cek 16.000-an. Wangi, teman-teman. Pokoknya ini wangi. Blueberry atau apa sih pokoknya ini. Ini wangi banget. Tapi kalau misalnya mau wangi banget ini, harus di ruangan yang kecil gitu ya. Nah, ada sampah lagi kan. Aku tuh banyak banget sampah di kamar ini, teman-teman. Jadi ikut ngeberesin ya, teman-teman, yuk. Untuk yang nanya ini sampah atau enggak? Iya, ini sampah, tapi berguna banget ini buat jendela, buat di sini loh penahannya. Soalnya ini enggak ada apa-apa. Ini sampai jendela aku juga. Diselatin pakai ini dong. Pakai paku, gila ya aku. Nih sampai ya. Ini juga belum aku beresin loh. Aduh Gusti. Yuk pokoknya mah ikutin aja alurnya. Dan ini yang buat kalau live streaming atau apa live. Ya pokoknya mah dudukan HP kayak gini. Udah enggak berguna lagi, soalnya yang berguna itu dudukannya. Wah, gila Gusti, ya ampun. Banyak banget. Ya, ya, oh ya, ini ukuran Cosrx, ukuran gedenya ya, teman-teman. Aduh. Capek aku tuh. Dan ini gila, ini packagingnya cantik banget, teman-teman. Sunny yang Cosrx Sunny Snail Tone Up Cream bagus banget. Kayak gemerlap kayak gini loh, teman-teman. Enggak glowing kan gini kan. Bagus banget warnanya. Oke. Okay. Misalnya kalau kesini-sini. Oh iya, udah di sini aja deh. Biar mudah aja. Ini sebenarnya buat yang apa sih? Buat yang baju, tapi belum aku pasang. Ah, ntar aja deh. Aku banyak ntar. Ini casing, jangan. Soalnya bukan punya aku. Ini uang. Ini gak kepake juga, uang. Dudusnya tinggal dusnya banget. Dan ya ini, teman-teman, ada cerita di balik ini. Kalian bisa tonton videoku sebelumnya. Ini ada fit yang pernah aku bahas di pengalaman belanja online terburuk. Kalian cek aja tuh. Aduh gila, teman-teman.
banget ini. Ya, ini kuat banget, kuat. Ini awet banget, teman-teman, sampai 1 tahun loh. Ah, pokoknya ini the best banget buat aku. Terus ini ada dus-dus, makanya lah banyak dus nih ya. Banyak banget. Tolong mama, banyak banget ini aku apa ya? Entah teman-teman ini apa ya? Oh, buka ini mah bon. Ini juga buat cleaning kit kamera buat aku. Dan spatula ada ini. Dan ini ya, masukin aja. Ntar ini apa ya? Oh, ini mah yang buat wallpaper dinding ya. Terus ini sampahnya banyak banget. Gila. Sampai segini. Tuh. Masukin sampai sekeras gede. Astagfirullah, yuk bilang astagfirullah. Sampah banyak banget nih. Aku juga capek beresinnya. Tuh banyak banget ya teman-teman. Kalian tetap stay tune aja di channel aku ya. Oke, ini simpan dulu di sini. Ini jangan kebuang. Simpan di mana ya? Di sini aja deh. Nah, terus ini selengan. Biasanya itu nih ada jarum pentul, terus peniti. Simpan aja dulu di sini. Ntar aku beresin. Ini ada apa ya? Ada bon gitu. Bon apa ya ini tuh? Oh iya, ini bon. Ya udahlah. Udah segitu, terus kita cari di sini yang bakal aku buang, teman-teman. Yang bakal aku buang. Ternyata gak ada. Ya udahlah. Segini. Gila, kresek gede ini. Sampah semuanya. Cuh, ah, ya ampun. Dan sekarang aku mau ngelapin pakai tisu basah. Oke, teman-teman. Kita ambil dulu bat tisu basahnya di sini. Dilapin aja. Ini udah kotor banget soalnya. Aku simpen aja di sini gitu. Jadi aku tuh nggak ada tempat sampah buat di kamar aku jadinya. Ya begitu deh. Simpen-simpen aja kalau misalkan sampah itu. Tunggu dikumpulin. Aku mah gitu teman-teman. Kalau kalian gimana? Nunggu dikumpulin gak kalau sampah? Sampah kecantikan kayak kayak gimana ya? Kayak sayang aja gitu kalau misalkan dibuang. Oke, masih ini. Oke. Tuh. Dilapin aja. Dan ya ini udah aku beresin. Terus gak tahu aku ini harus gimana. Soalnya itu nodanya susah hilang. Karena kan ini materialnya kayu. Ini apa sih, pokoknya susah banget lah. Pokoknya lah. Dan sekarang aku mau beresin lagi. Yang emang ini harus bersih banget. Ketuhan banget. Terus yang ini disimpan lagi ke sini sebagai persediaan aja gitu. Nah kalau yang ini disimpan di sini. Oke. Okay. Selanjutnya ini aku simpan lagi aja di sini. Terus yang ini udah jarang aku pakai, belinya aja weh nafsu ternyata jarang aku pakai. Kalian jangan seperti aku ya, pokoknya mah jangan tiru-tiru sifat aku. Oke. Okay. Ini aku simpan aja di sini. Ini suka aku suka gerah, jadi aku simpan aja kipas di sini. Dan ya, udah deh, udah bersih lagi. Dan ya, jadi teman-teman udah segitu aja ya video aku beres-beres yang dus-dus skincare. Dan ya, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Bye.